Perikatan Nasional PM Melaka akur dan menghormati keputusan UMNO yang menolak untuk bekerjasama dengan Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu dalam Pilihan Raya Negeri PRN Melaka 20 November ini. Pengerusinya Datuk Wira Muhammad Rafiq Naizam Muhyiddin berkata pihaknya bersedia dan menyerahkan segala keputusan yang dibuat itu kepada rakyat untuk membuat pertimbangan sewajarnya. Terpulang kepada UMNO untuk membuat keputusan itu. Daripada pihak Perikatan Nasional, kita bersedia dari segenap segi untuk menghadapi PRN kali ini. Ya, saya fikir rakyat boleh melihat pihak mana yang cintakan perpaduan dan pihak mana yang mahukan perpecahan. Kita Perikatan Nasional konsisten untuk bekerjasama dengan kerajaan-kerajaan yang membentuk kerajaan pusat, parti-parti yang membentuk kerajaan pusat sebelum ini. Tetapi kita dapat lihat bahawa UMNO menolaknya. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita di Taman Bacang Baru hari ini. Ditanya mengenai pendirian PAS yang bersetuju menggunakan logo PN ketika PRN, beliau yang juga Ketua Badan Pimpinan Bersatu Melaka menyifatkan ia sebagai satu kekuatan buat PN. Saya kira ini adalah satu kekuatan kepada Perikatan Nasional apabila keputusan PAS untuk menggunakan logo Perikatan Nasional itu. Dan kita sebenarnya di peringkat Perikatan Nasional, kita telah lama bekerjasama dan sentiasa bermesyuarat untuk memastikan jentera Perikatan Nasional di Melaka ini dapat digembleng secara maksimum bagi memastikan prestasi kita pada PRN kali ini dapat mencapai tahap yang kita boleh banggakan. Dalam perkembangan lain, ujarnya setakat hari ini PN Melaka belum memutamadkan jumlah kerusi yang akan ditandingi dan masih menunggu pengumuman oleh pengerusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam masa terdekat.